Dusun Cungfo adalah salah satu dusun yang berpotensi sebagai sektor di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Salah satunya adalah sektor pertanian, di antaranya menjadi daerah pemasok buah duku di Provinsi Bangka Belitung. Beginilah keseruan panen buah duku yang ada di Dusun Cungfo, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Di atas lahan milik Gunawan Hen, puluhan pohon duku berdiri kokoh dengan buah rindang. Di kebun ini setiap tahun panen hingga mencapai 7 ton lebih. Untuk rasa tidak diragukan lagi, di mana tekstur buahnya manis dan besar. Perkebunan duku ini telah dirawat sejak 3 generasi silam dan umur pohon ada yang mencapai ratusan tahun. Diakui Gunawan, dalam merawat pohon dan kualitas buah, dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tupai untuk membasmi hama ulat yang ada di pohon dan buah duku. Ini duku, ya duku kampung lah. Itu biasanya nanti dijual kemana itu, Pak? Di pengepul, toko-toko. Banyak, Pak? Ya kurang lebih untuk hari ini berkisar setengah ton kurang lebih. Ini ada berapa pohon? Ini seluruhnya ada 30-an pohon. Prediksi ada berapa ton, Pak, kalau udah panen? Prediksinya kurang lebih 6 ton, 7 ton. Umur pohonnya? Umur pohonnya beragam. Ada yang hampir 100 tahun, ada yang 30-an tahun, ada yang belasan tahun. Itu rata-rata satu pohon itu ada berapa kilo? Yang pohon besar kurang lebih 700 kilo. Kalau pohon kecil itu berkisar 100 lebih, 200 lebih gitu. Biasanya ini buah dijual sendiri atau? Banyaknya dijual sendiri, kadang diborong juga. Per kilonya berapa? Per kilo kalau saat sekarang ini 10 ribu. Nggak ada dikirim keluar Bangka gitu? Nggak ada sementara. Hasil dari panen buah duku langsung disalurkan ke berbagai toko yang ada di Bangka Belitung, di mana untuk per kilogramnya harganya mencapai Rp10.000. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.